Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Andi Nofriansyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel YouTube Ruang Andi karena akan membahas soal-soal tentang matematika, fisika, maupun kimia. Karena bagi saya, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan keutamaan ilmu bagi saya adalah memperdalam ilmu tersebut dan mengamalkannya agar dapat bermanfaat. Oke, salam prestasi. Kamu kalau udah tahu gambarnya pasti tahu nih ya. Jadi kita lihat ini ya. Sebuah kapal laut berlayar ke arah timur. Ya, Bepa, ini kan mau kita bahas ya. Karena ini sudah menjadi PR kan. Ini kamu lihat, tadi ada nanya, Tiffany nanya ya. Nih, sejauh berapa? 120 km. 120 km, oke. Kemudian, memutar kemudi sejauh 60 derajat. Nah, maksudnya 60 derajat gini. Memutar kemudi 60 derajat. Oke. 60 derajat di mana, Pak? Di mana? Di mana? Di sini nih, ya. Ini 60 derajat, kemudian jauh 100 km hingga berhenti. Nah, berarti jarak dari mula-mula sampai berhenti gitu ya. Nah, berarti ini. Oke, paham ya? Tuh. Ini berapa? Nah, kalau kamu sudah tahu sudut ukur lurus, berarti ini berapa? 180 kurang 60 kan? Ini sudutnya nih. Nah, sudut berlurus kan? Kurang 60. 120 derajat tetanya. Oke. Nah, ya udah, maka ini kan misalnya nih titik A, titik B, titik C gitu kan. Ditanya AC-nya berarti kan AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit. B kuadrat tambah BC kuadrat gitu kan. Yang penting kamu sudah tahu itu sudutnya berapa. Pasti kesananya bisa. Ya. Cos 120 derajat. 120 derajat ditambah BC-nya itu 100 derajat dikurang 2 kali AB 120 kali 100 min setengah. Oke. Okay. Ini 14.400 ditambah 100 gitu kan ya 10.000 coret-coret dikurang ditambah 120 kali 100 yaitu 12.000 ya sama dengan 36.400. AC-nya itu akar dari 36.400. Ini kalau kamu pecahkan gini ya, 100 kali 4 kali 91. Akar 100 itu 10. Akar 4 itu 2. 10 ya. Akar 91. Maka AC-nya sama dengan 20 akar 91. Paham, oke? Okay? Di sini berarti ini titik B. Oke. Tuh. Terus apa lagi? Membagi dua sudut. Garis BD membagi dua sudut. ABC sama besar, berarti panjang AB-nya 3. Luas segitiga ABD adalah 9. Terus ditanya panjang CD. Ya. Panjang CD, oke. Okay. Membagi dua sudut ABC sama besar ya. Berarti maksudnya membagi dua sudut ABC sama besar artinya apa nih? Sudut CBD
sama dengan sudut DBA. Ya. Sudut CBD sama dengan sudut DBA. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang ini kamu lihat sin teta, lihat ya. Nah, sin tetanya di mana? Ini kan sama besar ya. Sama besar, oke. Sin teta sama dengan yang segitiga siku-siku ini kan. CD per BD. CD per BD, oke. Maka CD-nya ini sama dengan BD kali sin teta, oke? BD kali sin teta, paham ya? Nah, kemudian luas segitiga ABD, nah, luas segitiga ABD rumusnya apa? Setengah dikali AB dikali BD dikali sin teta. Oke, paham? Berarti ya. Nih, sin teta kan sini tetanya sama. Berarti BD kali sin teta, kamu lihat. Nah, BD kali sin teta apa? CD ya. Ya, berarti setengah kali AB kali CD. Luas ketiga BD-nya adalah 9. 9 sama dengan setengah kali AB, AB-nya 3, dikali CD. Paham ya? Nah, ini kamu coret 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Maka CD sama dengan 6. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan dulu. Muka besarnya sudut yang menghadap sisi B, kan B kecil, A kecil, C kecil kan? Ya nggak? Paham ya? Nah, nanti ini gini. Kamu lihat sifat dari misalnya P kuadrat min Q kuadrat, itu rumusnya apa? P tambah Q dikali P min Q kan? Ya nggak? Masih ingat ya? Nah, ini gimana Pak? Supaya bentuknya menjadi seperti itu. Ya? Oke. Ini aja nih. A tambah B tambah C, kamu ubah menjadi A tambah C tambah B dikali A tambah C kurang B. Sama nggak ini? Sama nggak? Sama kan? Ini sama ya bentuknya, cuma saya pindah posisi doang ya. Nah yaudah, ini ibaratnya P, ini ibaratnya Q. Gitu kan? Ini P, ini Q. Ya nggak? Jadi kan P plus Q, P min Q. Ya kan ini? P plus Q, P min Q. Ya, cuman beda plus sama minnya doang. Variabelnya sama. Berarti P kuadrat min Q kuadrat. Berarti di sini adalah A plus C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 3AC. Paham sampai sini? Paham, oke. Nah, ini bisa kamu ya. Bisa kamu kuadratkan, berarti A kuadrat ditambah 2AC ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 3AC. Maka A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 3AC dikurang 2AC. Paham? A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat sama dengan AC. Ya. AC kan ya, atau A kuadrat tambah C kuadrat dikurang AC sama dengan B kuadrat. Jadi ini persamaan ya. Paham, oke? Okay. Nah, kemudian ditanya apa, Pak? Besar sudut yang menghadap sudut B. Berarti sudut B ini kan cos B berarti kan ya. Pakai rumus kosinus. Oke. Okay. Maka di sini cos theta atau cos B rumusnya apa? A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2 kali A kali C. Paham? Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat itu apa tuh?
kuadrat tambah C kuadrat dikurang AC dibagi 2AC. Paham? Paham, oke. Okay. Jadi B kuadratnya kamu ganti dengan ini. A kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat min C kuadrat plus AC dibagi 2AC. Paham ya? Plus B. Okay. Ini coret. Berarti AC per 2AC sama dengan AC-nya coret 1 per 2. Cos B berapa? Cos B sama dengan 1 per 2. Cos yang hasilnya 1 per 2, maka sudut B-nya adalah 60 derajat. Jawabannya yang C. Paham?